Guys, bertemu lagi dengan Upin dan Ipin. Sekarang Upin dan Ipin akan pergi naik ke atas puncak di atas sana, guys. Tuh, kita akan cari tempat yang aman untuk bermain petasan berbahaya, guys. Karena kalian tahu kan, kalau aku bermain di tempat yang ramai, selalu akan dikejar sama Pak Polisi, guys. Kata Pak Polisi, Upin nggak boleh bermain petasan berbahaya ini. Upin, emang petasan apa itu, Upin? Ini petasan yang bisa meleduk. Waduh, itu bukan petasan namanya, itu bom, Upin. Wah, kamu ini ada-ada saja ya. Iya, ini emang bom. Tapi kan Upin senang bermain ini bom. Serasa seperti petasan, Pin. Tapi tidak boleh di tempat ramai. Jelas saja Pak Polisi akan marah dengan kamu, Upin. Iya, makanya kita berdua akan pergi ke tempat yang aman sekarang untuk pergi bermain petasan ini, oke? Baiklah kalau begitu, aku mau kalau pergi ke tempat yang aman. Asal tidak mengganggu orang lain. Ya, emang biar kita bisa lebih aman dan tidak diganggu sama Pak Pol juga untuk bermain petasan ini. Iya, boleh-boleh, aku mau kalau bermain di tempat yang aman. Oke, kalau begitu ayo kita cari dulu tempat lokasi yang aman untuk kita bermain ini petasan, oke? Oke. Baiklah kalau begitu, kita naik lewat di sini biar cepat sampai di atas sana. Soalnya kalau kita lewat jalan akan memutar sangat jauh ini. Aduh, nggak bisa dari sini ya. Hati-hati Upin, nanti terjatuh kita berdua. Iya, sabar. Upin berusaha agar kita... nggak boleh dari sini juga ya. Iya, nggak boleh. Sabar, harus dari sini berarti. Oke, bisa nih. Kita harus cari cara pelan-pelan biar sampai di atas. Iya, sepertinya kamu cari jalan pintas yang sangat berbahaya, Upin. Iya, mau gimana lagi biar kita cepat sampai di atas. Ya sudah kalau begitu. Sepertinya ini bukit berawan itu, Upin. Emangnya iya? Iya, aku ingat kok tempat ini dekat dengan bandara. Oh, baguslah kalau begitu. Berarti ini tempat salah satu tempat yang tinggi kan? Iya, lumayan tinggi ini, kita bisa bermain di atas. Nah, ini kan jalan masuknya, Upin. Oh iya, benar. Aku baru ingat setelah sampai di sini, Pin. Kok kamu bisa ingat semuanya ya? Iya dong, aku bisa ingat banyak tempat, Upin. Kamu sih pelupa. Makanya kamu nggak ingat. Ya, aku lupa, Pin. Ya sudah, kita naik langsung ke sini. Wih, hati-hati. Hati-hati, Upin. Jangan sampai terjatuh. Oke, wah beneran, Pin. Wih, aku bilang juga apa? Kamu pasti lupa. Oke guys, sekarang Upin dan Ipin sudah ada di puncak berkabut ini ternyata ya, Ipin ya. Iya, dan kita akan bermain petasan ini guys. Petasan berbahaya, mari kita langsung pasang di sini. Kalian lihat ya teman-teman, ini caranya bermain petasan berbahaya guys. Wih, kita akan buat yang banyak nih, Pin. Iya, coba buat yang banyak, Upin. Nah, kita akan buat yang banyak guys. Biar Upin dan Ipin bisa melihat ledakannya sangat luar biasa teman-teman. Wadidaw. Nah ini dia guys. Kita lempar lagi. Oke, sepertinya sudah cukup, Pin. Kita cari dulu ini antenanya, apa namanya, remote-nya. Oke guys, kalian lihat di sana sudah ada banyak petasan. Upin, motornya bagaimana? Oh iya ya. Ya sudah kalau begitu kita ambil motornya. Nanti meleduk sama motornya sekalian. Ayo kita singkirin dulu motornya, Pin. Iya, kamu harus menyingkirkan motornya biar nggak meleduk. Iya, baiklah kalau begitu. Kita taruh di sini aja motornya. Nah, di sini nih. Oke, aman nih kalau di sini kan. Iya, ayo coba ledakin, Upin. Aku juga penasaran pengen lihat. Oke, kamu siap? Kita akan melihat ledakan yang sangat besar nih, teman-teman. Wow. Mari kita lihat bersama-sama teman-teman. Pin pencet. Pin, kamu lihat sana, Pin. 1, 2, 3. Tung. Wow. Gokil. Mantap kan, Ipin kan. Kita buat lagi yuk, Pin. Lebih banyak. Sepertinya jangan terlalu dekat, Pin. Nggak terlalu berasa. Iya, harus dibuat jarak yang jauh, Pin. Iya. Sabar, kita buat yang lebih besar lagi berarti. Nah, begini bolehkah? Sepertinya ini cukup ya. Ayo kita coba, Pin. Nah, sini teman-teman. Kita akan coba lagi, guys. Ayo, Pin, cepet, Pin. Meleduk.
untung. Wow, gokil guys, gila. Mantap ya Upin ya. Iya Upin, tapi tidak boleh terlalu banyak, nanti Pak Pol datang ke sini. Iya, sudah cukup, aku sudah puas juga kok. Tapi keren kan? Iya keren, tapi lebih bagus kalau kita pasang kembang api di sini Upin. Wah iya, bagaimana kalau malam tahun baru kita datang ke sini dan memasang kembang api di sini? Bukan cuma di sini, kita akan memasang kembang api di tempat yang sangat banyak Upin. Oh iya benar juga. Upin akan coba memasang banyak tempat kembang api waktu tahun baru nanti ya Upin. Iya, kita akan ajak teman-teman yang lain juga. Oke, baik kalau begitu. Ayo, kita harus segera balik nih. Yang penting permainan petasan Upin sudah berhasil. Itu kan petasan Upin, itu bom. Iya, bom yang dianggap Upin sebagai petasan. Makanya kamu jangan main di kota Upin, nanti ditangkap sama Pak Pol karena kamu bukan main petasan. Iya, tidak apa-apa. Aku harus main di tempat aman berarti. Oke, sekarang kita berdua harus segera balik ya.